mendukung kerja tim medis dalam menangani pasien perawatan PDP status positif corona. Yayasan Infinicare Foundation, Rabu 6 Mei 2020, memberikan bantuan alat pelindung diri atau APD kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Abepura, Kota Jayapura, Papua sebanyak 100 paket. Mewakili Yayasan Infinicare Foundation, di bawah PT Inti Niaga Abadi Jakarta di Jayapura, Yopi Romhadi saat penyerahan bantuan APD mengatakan, sebagai rasa kepedulian dan empati terhadap kerja tim medis sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan PDP atau pasien dalam perawatan positif corona, pihaknya memberikan dukungan berupa bantuan alat pelindung diri kepada para medis di RSUD Abepura guna menunjang dan melindungi diri para medis di tengah mereka menjalankan tugas pelayanan. Pada hari ini kami mewakili Yayasan Infinicare Foundation di Jakarta. Dan hal ini kami member-member Infini yang berada di Kota Jayapura. Kami telah menyerahkan 50 unit APD dan 50 box Infinical kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Abepura untuk bisa digunakan oleh para medis yang khusus untuk menangani adanya wabah COVID-19 yang kita ketahui bersama di Kota Jayapura sudah semakin merebak. Jadi kami berharap dengan adanya APD yang sangat terbatas di Papua ini, bisa dengan adanya bantuan dari yayasan ini bisa digunakan secara baik untuk penanganan COVID-19 di Kota Jayapura. Dan kami berharap produk kesehatan Infinical yang diberikan bagi para medis ini bisa meningkatkan sistem imun tubuh para medis yang setiap harinya sebagai garda terdepan untuk menangani adanya COVID-19 bagi warga Kota Jayapura. Atas nama member-member Rainmakers Infini yang ada di Kota Jayapura, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan Yayasan Infinicare Foundation yang ada di Jakarta, dalam hal ini Ibu Asti Ananta dan Pak Hendra selaku CEO PT Infini Niaga Abadi yang telah memberikan kepedulian bagi kami warga Papua, khususnya kami yang berada di Kota Jayapura, dalam kami menangani adanya penyebaran COVID-19 di Papua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Sementara itu, mewakili Direktur RSUD Abepura, Daniel Rumaropen, selaku Koordinator Perlengkapan COVID-19 RSUD Abepura, ia menuturkan pihaknya menyampaikan terima kasih atas kepedulian dan dukungan dari Yayasan Infinicare Foundation terhadap mereka, para medis di RSUD Abepura. Mereka tidak membalas sesuatu dan biarlah Tuhan senantiasa memberkati Yayasan Infinicare Foundation lewat bantuan dan empati mereka kepada kami. Saya mewakili teman-teman semua dari panitia, bahkan direktur, menyampaikan terima kasih dan salam hormat untuk pimpinan dari Infinicare yang juga membantu kami memberikan APD, tetapi juga memberikan asupan gizi untuk kami lewat produk yang sudah dipersembahkan kami. Kiranya Tuhan mau memberkati Bapak Ibu di dalam pekerjaan setiap hari. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan salam hormat untuk seluruh pimpinan kita. Terima kasih. Infini, Film of Set.
Infini Firwaksar. Infini Kal Jayapura mengucapkan terima kasih kepada Ibu Asti Ananta dan Pak Hendra di Jakarta.